Yo, what's up guys? Oke, hari ini gue akan merakit lagi nih ya, tapi gue gak sendirian, gue bersama anak Bogor bernama Regina Fjordi guys. Jadi gue bosan guys, sebenarnya gue bosan rakit sendirian, capek juga ya. Karena bricks-nya ini banyak juga, ada seribuan lebih. Dan bisa 2-3 hari kalau sendirian. Jadi gue memanggil part time. Bagi partai bisa Regina Fjordi ya. Banyak untuk banget menyelesaikan senjata ini dengan waktu 1 hari ya. Apakah bisa? Bisa diselesaikan hari ini, kita lihat aja. Sebelumnya gua enggak tahu nih dia bisa rakit Lego atau enggak ya, tapi kita lihat aja hasilnya gimana. Oke, langsung aja ini gua punya senjata baru. Sebelum-sebelumnya pasti kalian tahu ya gua udah pernah ngerakit. Ini senjatanya namanya 17S. Gua kurang begitu paham ya, karena gua sudah jarang banget main PUBG ya. Jadi gua cuma suka aja dengan senjata-senjata gini, ya udahlah, kita langsung buka isinya apa aja. Oke, let's go. Market aja. Kita hitung guys, 1 2 3 4 5 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Ini senjatanya beda sendiri dari yang sebelum-sebelumnya gua rakit guys. Ini gua gak tahu nih apaan ya. Ada kayak apa sih? Ada kayak apa sih namanya? Kayak baterai gitu guys nih. Oke, sama terakhir buku panduan. Sudahlah, kita bikin dari yang pertama. Ternyata ada 2 buku ya. Buka. Oh. Ternyata ini ada bisa dipasang baterai. Bisa dipasang baterai. Tuh. Ini baterainya enggak tahu nih ada apa enggak. Ntar gua cari dulu. Jadi kita buka dulu. Oke, kayaknya ini agak cukup lama, gua skip dulu ya. Karena si Fjordi ini baru pemula, guys. Oke. Stay tune. Oke, jadi tugasnya adalah si Fjordi ini akan mencarikan bricks-bricks-nya ya. Gua yang buat biar lebih cepat dan tepat. Alright. Ini udah jadi 20% guys. Kerja sama dari Wandi. Wawan Fjordi. Ini kayaknya akan membutuhkan waktu yang cukup lama kalau di record sampai selesai sambil kita mencari bricks dan bracketnya. Ini bisa makan berjam-jam sih. Jadi gua akan spill prosesnya aja ya nih. Udah 20%, ntar gua akan spill lagi ke 50% guys, biar cepat selesai dan waktunya efisien aja. Alright. Gimana kesan-pesannya? Capek. Gue juga capek guys. Oke, ini udah jadi berapa persen ya? 40% guys ya. Ini udah menyelesaikan plastik nomor 1. Jadinya seperti ini. Dan kita akan melanjutkan sesi number 2, tapi iklan dulu guys karena gua lapar ya. Yeah. Alright guys.
Sekarang sudah malam, jadi gue gak bisa berteriak-teriak ya. Ini sekarang gue mau lanjutin plastik nomor 2. Jadi seperti apa? Saksikan di video kali ini. Oke, guys. Di sini gue akan melanjutkan sisaan kemarin yang belum selesai ya. Jadi masih di tahap nomor 2. Ini gue udah kumpulin jadi satu nih. Tinggal kita tumpahin lagi aja. Kemarin gue bilang baru 40%, sekarang gue akan bikin lagi. Kita akan lihat perkembangannya. Oke, sebelum kita lanjutin, gue akan kasih tahu ke kalian cuplikan-cuplikan yang hasil kemarin ini. Kalau kalian mengikuti video gue bakal tahu ya, ini yang udah jadi. Dan satu lagi ini, guys. Ya. Ntar kita akan pasang jadi satu. Seperti apa? Saksikan terus video ini, jangan kemana-mana, stay tune. Oke, guys, gue mau update perkembangan dari rakit senjata ini ya. Ini udah sampai sini. Tadi kalian lihat video sebelumnya, masih jauh lah daripada ini. Dan sebelumnya juga ini ya, gue juga gak tahu ini pasangnya akan seperti apa. Apakah begini, apakah begini, gue juga bingung ya. Ya, ini dia progresnya sudah sampai, mungkin gue bilang udah sampai 50% ya. Ini sama yang ini. Masih banyak sisa-sisaan bricks yang belum beres juga. Karena lightning gue udah mulai redup. Ntar gue mau cas dulu. Jadi, gue akan selesaikan mungkin nanti sore atau besoknya lagi. Gue pengen rehat dulu dan sambil gue ngecas, ntar gue lanjutin lagi. Alright, guys, kembali lagi bersama gue. Kemarin gue baru menyelesaikan sampai sini sejauh ini ya. Kalian bisa lihat nih. Gue pakai lightning soalnya ini cahaya lampunya kurang terang. Jadi gue harus pakai lightning biar mata gue tuh fokus dan gak cepat rusak juga. Soalnya ini meja ini gelap, lampu kurang terang, wah gila. Mata tuh harus bekerja lebih keras gitu loh. Jadi gue membutuhkan lightning untuk membantu gue melihat bricks-bricks yang kecil-kecil seperti ini, guys. Nah, ini udah sampai sini ya, kalian bisa lihat. Dan ini gue gak tahu ini pasangnya sama ini tuh di bagian mananya, masih bingung. Karena ini masih belum terlihat seperti apa tuh, belum kelihatan ya. Jadi gue akan memperlihatkan nextnya untuk progres yang mungkin bisa kalian lihat dengan seksama ya, bentukannya gitu. Ini kurang lebih udah nyampe, oh dikit lagi, udah 60% lah ya progresnya. Jadi seperti biasa, gue akan record lagi setelah progres mungkin 80, 90, dan 100%, guys. Jadi stay tune terus. Sorry, gue nggak record cara pemasangannya. Karena ini mungkin kalau gue record bakal makan waktu yang lebih lama. Jadi ya, kalian langsung lihat aja deh progresnya dan hasilnya aja, oke? Okay? Alright, guys. Gue sudah mencapai titik ini, gue udah sambungkan ya. Ini pegangannya sama yang kepala tadi. Ini udah mau jadi ya, guys ya. Dan ini gue sudah merancang body sebelah kanannya. Tinggal kita pasang aja. Ini sebenarnya gue belum pasang sih. Jadi langsung aja kita pasang bersama. Sama. Pasang bersama-sama, guys. Wah, agak susah ya. Baru pasang, 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 memasang. Nah, jadi akhirnya. Kalian bisa lihat nih, sebelah kirinya belum gue bikin ya, akan sama ntar rancangannya kayak di sebelah kanan seperti ini.
persis banget. Ini udah bisa melihat sih gambarannya, senjatanya, modelnya seperti apa nih. Gue sebenarnya kurang paham ya tentang senjata ini. Kalau kalian tahu nih senjata apa, boleh kalian komen di bawah video ini ya. Kayaknya ini mirip-mirip AK gitu ya, tapi gue nggak tahu jenisnya apa. Oke, guys, ini gue pasang ya, yang bagian sisi kirinya nih. Kalian bisa lihat nih, ini tadinya masih kosong, masih kopong gitu, gue udah isi nih. Ini yang sebelumnya gitu. Jadi ya ini udah 80% lah boleh gue katakan. Sisa apa lagi ya? Kayaknya sisa ini buat kokangnya, buat nembaknya, buat ininya, pelurunya di sini. Udah sih beres. Tinggal kita rapiin aja, ini masih kayak longgar gitu tuh. Ini udah sebentar lagi udah mau beres. Jadi pastikan kalian klik tombol subscribe buat video-video terbaru gua untuk kedepannya. Masih ada dua rakitan lagi yang belum gua selesaikan, yaitu ada motor sama Hulkbuster, guys. Oke, guys, sebelum lanjut tadi ya, ini yang paling seru karena step berikutnya itu pemasangan ini nih, kayak dinamonya yang harus menggunakan baterai ABC. Gue pakainya nih ada 6 baterai bolak-balik seperti ini. Jadi ini kayak gue belum tahu sih ini bakal jadi seperti apa sih, maksudnya ini gunanya buat apa gue belum tahu. Jadi gue coba dulu nih, kita pasang dulu baterainya. Ya, ini bukan bohongan tuh, gua ada 6 baterai bolak-balik ya. Tinggal kita hubungkan saja. Di bagian sininya sudah ada, bisa kalian lihat nih ya, ada kabel gitu. Taruh di sini. Gua enggak tahu nih ya, akan jadi seperti apa. Stay tune terus. Gua mau selesaikan hari ini. Alright, guys, kalau kalian simak video-video sebelumnya, gue udah berganti-ganti baju ya, karena ini hari ke berapa ya, hari keempat mungkin ya, baru ada waktu untuk menyelesaikan perakitan Lego ini ya, karena ini udah mau selesai, kiri dan kanannya sudah mau jadi, dan saatnya hari ini mungkin gue akan selesaikan secara sempurna, karena ini bricksnya udah mau sedikit lagi selesai juga, udah mau habis. Ini lagi perakitan selanjutnya, ini mungkin pegangannya buat nembak, guys, tuh. Oke, guys, gua sudah menyelesaikan tadi ya, dan ini gua udah pasang pegangannya ya, seperti ini. Dan ini kayaknya amunisi nih buat dipasang di sini nih tuh. Ini udah beres. Langsung saja kita pasang bersama-sama. Posisinya seperti ini dan posisinya juga seperti ini. Kita langsung pasang. Ya, pokoknya begitulah, guys. Seperti ini nih. Ya, ini agak susah juga buat masang dalamnya. Kunciannya nggak pas gitu. Jadi, ini udah hampir 90% selesai. Oh, ternyata ini kuning-kuningnya nggak kepake ya. Ini ada bricks yang warna kuning juga nih. Kalau kalian cermati nih. Ternyata nggak kepake, ini udah beres. Tinggal kita coba tembak ya. Ternyata ini bricks yang warna kuning nih ya. Gua matiin dulu deh, soalnya agak terang. Oke, ini guys, ternyata nih bricks yang warna kuning ini pelurunya. Tuh, kalian bisa lihat nih, gua lagi ngisi pelurunya nih sampai penuh. Kita penuhin dulu pelurunya. Kita coba tembak ya.
Nembaknya gimana nih? Ini udah beres. Tapi gue lagi bingung nih, cara keluarin pelurunya gimana ya? Oke lah, jadi seperti itulah guys, gue belum coba. Ini senjatanya udah jadi 100% ya, karena gue nggak mau pakai talinya, jadi ya udahlah, ini talinya. Jadi ya gue nggak jadi kayak gini doang, ya. Assault Rifle sudah beres 100% seperti ini. Thank you banget yang udah menyaksikan dari awal perakitan sampai sekarang. Dan yang belum subscribe, pokoknya subscribe channel ini karena gue masih ada 2 Lego lagi yang belum gue selesaikan. Mungkin next time atau gue nyari waktu yang kosong buat bikin Lego tersebut. Jadi itu dia guys, terima kasih sudah menonton video perakitan dari senjata ini. Sampai jumpa, dadah.